Tuh si Beban mana sih? Kok dari tadi kagak keluar-keluar? Emangnya dia tuh di kelas ngapain sih anjir? Setiap pulang sekolah pasti lambat-lambat dah. Males banget gue nungguinnya. Setiap hari gue mulu dah yang nungguin dia. Dia gak ngertiin orang dah. Orang kepanasan di sini tahu. Gina, makasih ya udah tungguin aku. Iya. Iya, sebelum pulang anterin gue dulu dong, temenin gue ke tempat penjual takoyaki, gue mau beli ini, gue lapar. Ntar gue beliin lo juga dah sebagai ongkirnya. Enggak deh, kalau gitu lo aja sana yang pergi sendiri ke tempat takoyaki tuh. Gue pengen pulang, gue males, gue capek. Oh iya, ya udah deh, nggak apa-apa, kita pulang dulu ya. Oh ya JK, gue baru sadar lo itu udah gak masuk sekolah 2 minggu lo JK. Lo kenapa gak masuk sekolah? Perasaan gue liat-liat lo, perasaan lo kagak ada halangan gitu deh. Kenapa lo gak sekolah Jay? Gina jujur li aja ya, gue tuh males banget Gina sekolah. Itu tugasnya banyak banget, terus tuh PR-nya juga banyak. Dan masuknya juga pagi, kan gue males banget ya bangun pagi-pagi kayak gitu, gue males. JK, lo gak boleh gitu Jay. Gue juga sebenarnya capek, tapi gue harus tetap sekolah. Dan orang tua lu kan itu kasihan udah nyekolahin lo jauh-jauh, tapi lo nya malah gak seru sekolah. Lo malah keseringan libur daripada pergi sekolah. Kasian orang tua lo, JK, udah ngebayarin sekolah lo. Sorry Jay, gue bukan bermaksud buat ngatur-ngatur lo kok. Ya Gin, gak apa-apa, gue tahu kok lo itu cuma mau ngingatin. Terima kasih ya. Besok gue akan usahain kok, gue besok akan turun sekolah. Gue bakal usahain buat ngilangin rasa males gue buat pergi ke sekolah. Tenang kok, besok gue akan mulai giat belajar. Aduh, apa gue confess aja ya sama si Berian biar gue yang duluan dapetin hatinya. Kan si Jaika juga itu masih mau berjuang. Gue sih pengen banget ya dapetin hatinya Berian. Apa gue confess aja kali ya? Yaudah deh, gue confess aja. Siapa tahu gue duluan yang dapetin hatinya. Yaudah deh, gue mau ke kosannya. Duh, ada JK sama Gina lagi di sana. Yaudah deh, gue lewat aja. Lagian kan mereka juga gak bakal peduli kalau aku lewat. Padahal mereka cuma ngeliatin doang dan diam, ya kan? Evan, mau kemana lo? Kok buru-buru banget ya kelihatannya? Gue mau ke Yumart kok, soalnya gue lapar banget. Ini perut gue keroncongan, yaudah. Oh, yaudah. Aduh, gak sabar, kira-kira gue diterima kakak ya sama dia. Aduh. Gin, kita ke bawah yuk. Dia gak mungkin ke Yumart, gue curiga sama dia, Gin. Pokoknya gue curiga sama dia, ayo kita ke bawah ngeliatin dia. Bener kata lo, Jay. Dia kagak ke Yumart tuh, dia malah ke kosnya Brian, anjay. Dia ngapain sih? Gue tahu dia ngapain. Oh, tidak akan gue biarkan. Mau ngapain sih lo, Fen? Okay, gue mau lihat Fen. Lo mau ngapain sama Brian, Fen? Gue sih sebenarnya udah tahu, cuman gue mau lihat aja sih apa mungkin ya yang ada di dalam pikiran gue nih. Gue tahu, pasti si Fen itu pengen confess. Kan dia suka sama Brian tuh. Gue tahu, lihat aja lah dia tuh. Brian, permisi. Brian. Apaan, Fen? Tumben lo ke kos gue. Ada apa emangnya? Gue mau jujur. Sebenarnya gue suka sama lo, cuman gue... masih malu banget sih buat ngungkapin ini. Hah? Lu suka sama gue? Yang bener aja lo, Fen. Bener kata lo, Gina confess. Nah kan, JK kali ini lo gak boleh diam. Pokoknya lo harus samperin dia. Pokoknya lo harus labrak lah ya, pokoknya. Apa? Lo confess sama Brian, ha? Iya, kenapa lo gak bilang sama gue kalau lo suka sama Brian? Lo kenapa sih? Katanya lo gak dukung lo sama Brian. Tapi lo malah kayak gini, lo malah mau nikung gue. Lo ya, kurang ajar lo. Gue kecewa sama lo. Gue sebenarnya udah tahu dari awal, cuman gue diam dan menahan rasa gedek gue ke lo. Tapi kalau sekarang, sorry, gak bisa gue tahan. Ya gue langsung aja ngelabrak lo, daripada gue diem, kan kayak orang bodoh. Kurang ajar lo.
Loh, ini ada apaan sih anjir? Loh, gak ngerti aku anjir, ini ada apaan dah lah. Feni, lo ya bener-bener sumpah, JK itu udah berjuang, masih berjuang saat ini buat dapetin si Brian. Tapi lo malah main nyosor doang anjir, tinggal confess doang. Elah, muka lo tuh anjir so imut bet, sumpah aja tau gue liatnya. Iyuh. Maaf Jay, Kak Gina, gue sengaja gak ngestok tentang ini biar JK gak marah dan gak musuhin gue. Kan gue gak mau berantem sama kalian, cuma mau berteman sama kalian. Makanya itu gue kagak gak cerita atau dibilang kalau gue suka. Cuma gue juga bisa kali dengar omongan lo dari belakang. Itu udah mantau lo berapa kali ya. Itu cuma nahan gedek aja. JK stop, apa-apaan sih lo? Lo kenapa kayak gini? Ya gak gitu juga dong, dipukul sampai pingsan gitu. Parah banget sih lo JK. Kan masalahnya bisa diselesaikan dengan baik-baik. Kenapa lo kasar banget sih JK? Lo jangan begitu dong, kasihan Feni. Menurut gue sih wajar JK kayak gitu, karena kan dia udah berjuang buat dapetin lo capek-capek, tapi malah disosor sama tuh siapa sih Feni tuh anjir. Ya itu sih wajar. Lo kok malah kasih nama si Feni itu sih? Lo stres banget sumpah. Itu JK udah memperjuangin lo. Udah berapa bulan anjir. Jangan-jangan lo suka lagi sama si Feni itu. Apaan sih, gue kagak suka ya sama Feni. Ya kalau dia tadi confess, ya gue gak bakal terima lah. Kan gue juga gak tahu kalau si JK itu suka sama gue. Kan gue baru tahu sekarang. Jangan sifat kayak bocah, masalah kecil dibesar-besarin. Lo pada udah dewasa. Hah, masalah kecil lo bilang, itu udah jadi masalah besar dari awal. Lo kok gitu sih? Lo ya, lo kayak gini membuat gue udah hilang rasa sama lo. Terus sekarang udah gak suka lagi sama lo, karena lo begini. Nice banget gue suka sama cowok kayak lo. Udahlah, gak penting, mending gue pergi. Mau mati kayak si Feni tuh, gak peduli gue. Lo gak menghargai banget sih Brian. Dia tuh udah memperjuangin lo, biar lo ada rasa sama dia. Tapi lo kayak gini. Duh, kok gini sih? Gue gak suka Feni sama JK, tapi gue sukanya sama lo, Gin. Gue sebenarnya suka sama lo, Gin, tapi gue malu buat ngungkapin.